Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Pemirsa, untuk menjaga imunitas tubuh serta menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19, masyarakat di Kota Serui, Kepulauan Yapen menggelar kegiatan olahraga slow jogging yang dikenal dengan nama Serui Runner. Inilah aktivitas olahraga di Kota Serui yang tergabung dalam komunitas Serui Runner, di mana masyarakat yang mengikuti kegiatan ini datang dari berbagai profesi pekerjaan. Selain melakukan lari slow, Serui Runner juga menyempatkan diri untuk melatih pengutan otot bersama anggotanya. Komunitas ini terbentuk dari tahun 2019, namun mulai aktif sejak tahun 2020, atas dasar penerapan pola hidup sehat new normal akibat pandemi. Ketua Serui Runner Dr. Eka Damayanti melalui juru bicaranya, Caidir, kepada iNews menjelaskan bahwa ketika terjadi pembatasan sosial, maka banyak masyarakat yang mulai melaksanakan aktivitas olahraga outdoor dan secara kompak membentuk komunitas Serui Runner. Hingga kini, jumlah anggotanya telah mencapai 30 orang yang terdiri dari berbagai profesi, diantaranya dokter, perawat, ASN, anggota TNI Polri, guru hingga pengusaha. Jadi memang dari awalnya kita mencari aktivitas olahraga untuk menyibukkan diri karena kondisi pandemi saat itu. Tapi lama-kelamaan ke depan ini ternyata olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Yang namanya kebutuhan berarti kalau tidak melakukannya kayak rasa ada yang kurang dalam diri kita. Oleh karenanya kemudian kami ingin menghimbau kepada masyarakat. Nah ini, apapun yang kita inginkan dalam episode kita ke depannya. Bayangkan kita ingin bekerja untuk mencari modal usaha untuk tua kita. Nah, modal olahraga kita ini sebenarnya investasi kesehatan kita untuk masa depan. Juru bicara Serui Runner memperkenalkan kebiasaan hidup sehat melalui lari slow kepada masyarakat Kota Serui tanpa melupakan kepedulian terhadap sesama. Dari Kota Serui, Kepulauan Yapen, Henry Woria, iNews melaporkan.